bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat. Kita masih berada pada halaman 110, yaitu penjelasan mengenai syirik yang dikenal dengan syirik kecil. Yang beliau sebutkan kemarin adalah syirik kecil berupa riya. Naam, karena riya adalah syirik kecil yang sangat berbahaya. Seseorang beramal dengan sebuah amalan atau seseorang meninggalkan sebuah maksiat namun dalam rangka agar dipuji, disanjung atau dilihat oleh manusia. Yang mana syirik riya ini barakallahu fikum tidak nampak karena sesuatu yang berkaitan dengan perkara batin tersembunyi di dalam hati manusia. Na'am barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dari syirik na'am yang dikenal dengan riya' tersebut. Kita lanjutkan barakallahu fikum halaman 110, perhatikan yang punya kitabnya. Warwa Ibnu Khuzaimah fi sahih an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dan Ibnu Khuzaimah rahimahullah telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengarkan baik-baik. 6. Telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami suatu ketika, faqala, seraya Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, iyyakum wasyirkas sarair. Iyyakum wasyirkas sarair. Hati-hati kalian dan tinggalkanlah syirik yang berupa syirik rahasia-rahasia. Maksudnya sarair karena syirik yang tidak nampak. Syirik yang tidak nampak itu syirkun khafi. Naam. Iyyakum wasyirka as-sarair. Hati-hati kalian dan jauhilah syirik sarair. Syirik sarair itu dinamakan sarair karena sir. Dikarenakan tersembunyi, rahasia, orang enggak tahu, betul loh. Naam barakallahu fiikum, seperti riya atau yang semisalnya kita lihat. Qalu, kemudian segenap para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, perhatikan, wa ma syirku sarair, apa itu syirik sarair? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, yaqumur rajulu, naam, seseorang dia berdiri, fayusalli, fa yuzayyin salatahu lima yara min nadharir rajuli ilaih. Allahu musta'an. Perhatikan baik-baik ini. Syirik sarair itu kata Rasulullah adalah seseorang berdiri kemudian dia salat dan memperindah salatnya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan nah barakallahu fikum dia merasa melihat ada orang lain melihatnya. Paham ya? Jadi dia berdiri sholat, merasa ada orang lain melihat dia gitu loh. Akhirnya apa? Na'am barakallahu fikum, seperti itu pun hati-hati. Karena nanti biasanya, na'am barakallahu fikum, kalau sudah
kita sholat kemudian merasa ada orang lain lihat kita sholat, akhirnya kita perbagus sholatnya, diperindah sholatnya, jangan. Itu nanti masuk dalam apa? Naam syirik kecil, riya. Kita lihat, fadzalika syirkus sarair, kata Rasulullah. Itulah syirik sarair. Syirik yang naam bentuknya tersembunyi. Paham ya? Karena orang enggak tahu. Naam enggak nampak. Zahirnya dia sholat, bagus sholatnya, tapi ternyata dia punya perasaan muncul karena ada orang apa? Ada orang lain melihat dia sholat. Paham maksudnya ya? Naam, perhatikan ya. Naam, awal mulanya dia sholat biasa saja. Cuman kemudian tiba-tiba ada datang orang, dia merasa orang itu melihat dia sholat itu loh. Sholatnya akhirnya diperindah, diperbagus. Nah, itu syirik sarair. Syirik yang bentuknya tersembunyi, orang enggak tahu, yaitu riya, sama. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah, beliau adalah salah satu murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, wa amma syirkul asghar, adapun syirik kecil, fa kayasirir riya'i wa tasannu' lil khalqi wal halaf bi ghairillah. Perhatikan baik-baik, adapun syirik kecil maka seperti naam sedikit riya yang muncul dari seseorang, sedikit banyaknya sama aja, enggak boleh ya. Wa tasannu' lil khalqi, dan dia berbuat sesuatu dikarenakan makhluk, dikarenakan orang. Dia sholat karena orang, dalam artian karena dia dilihat orang. Dia berpuasa karena orang, dia dipuji oleh orang maksudnya. Naam, wal halaf bi ghairillah, dan bersumpah dengan selain Allah azza, juga termasuk syirik yang syirik kecil, hati-hati. Naam. Oleh karena itu, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang dia ingin sumpah, sumpahlah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga huruf yang sudah semuanya mengetahui, yaitu al-waw wal-ba' wa-ta'. Paham ya? Wallahi, billahi, tallahi. Silakan bersumpah. Tapi kalau kita bersumpah demi makhluk, misalkan barakallahu fikum, contohnya wa-abika, demi bapakmu, enggak boleh. Paham ya? Wa ummika, demi ibumu, enggak boleh. Naam. Adapun wa rabbil ka'bah, boleh. Demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Siapa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi siapa? Demi Allah. Boleh juga. Tapi kalau wa abik, demi bapakmu, aku bersumpah. Keliru. Enggak boleh. Haram. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Karena untuk masalah halaf, sumpah enggak sembarangan. Memang ada aturannya, mangkana halifan falyahlif billah. Mangkana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang dia ingin bersumpah, sumpahlah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajaddika, demi kakekmu, enggak boleh. Wajaddatika, demi nenekmu, enggak boleh. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu. Dalam artian, nam bersumpah hendaknya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau dengan salah satu sifat, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, boleh. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Wa qaulur rajulir rajul, dan juga na'am barakallahu fikum wa qaulir rajuli lir rajuli, seperti ucapan seseorang kepada orang lain, masyaallah wa syi'ta. Enggak boleh ini ya. Masyaallah wa syi'ta. Apa artinya? Ya barakallahu fikum, na'am, jika Allah taala berkehendak dan engkau berkehendak. Jadi seakan-akan menggabungkan kehendak manusia itu beriringan bersamaan dengan kehendak Allah taala, enggak boleh. Tapi justru kehendak manusia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana yang boleh? Kalaulah seandainya harus mengucapkan, pakai summa. Paham ya? Naam. Masya Allah, summa syi'ta. Kalaulah seandainya bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Paham ya? Karena kemudian kehendakmu, itu boleh. Paham ya? Karena maksudnya ini kemudian ini, nah menunjukkan bahwasanya kehendak kamu itu ya di bawah kehendak Allah ta'ala gitu loh. Misalkan antum jatuh, awal mulanya antum mau jatuh, ditolong oleh saudaramu. Nah, kamu enggak, kita enggak boleh ngomong kalau bukan karena kamu tadi jatuh. Paham ya? Tapi apa? Kalau bukan karena kehendak Allah taala kemudian kamu menolong aku, baru boleh. Apa maksudnya ya? Kalau bukan karena kehendak Allah kemudian kehendakmu menolongku, itu enggak masalah, pakai summa. Tapi kalau pakai wawu digabungkan masyaallah masyita, jangan. Paham ya? Karena artinya masyaallah syita, na'am barakallahu fikum
Kalau seandainya barakallahu fikum, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan engkau menghendaki, jadi menggabungkan kehendak manusia dengan kehendak Allah taala enggak boleh. Justru kehendak Allah Subhanahu wa taala itu apa? Naam, di atasnya dan kehendak makhluk di bawahnya. Maksudnya makhluk berkehendak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semuanya punya kehendak enggak kita ini? Punya kehendak, kita semuanya punya kehendak. Cuman kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan digabungkan dengan kehendak Allah taala. Maksudnya digabungkan tuh naam beriringan bersama.